Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Opik. Halo. Balik lagi ya di konten Anjang Sono. Ini konten yang pertama. Kalau kemarin jalan-jalan, nah sekarang ini temu kangen lah sama teman-teman saya waktu dulu ya. Ini teman satu kantor saya dulu di Jalan Sumur Bandung. Kita pernah siaran bareng. Nah sekarang alhamdulillah kita bisa ketemu dan kita lagi di QWERTY Coffee ya, di Dago. Jalan Dago. Ini enak banget tempatnya, cozy, santai juga, dan kebetulan ini masih pagi jadi masih sepi. Itu yang kita cari, Kak. Betul. Alhamdulillah baik. Kemana wae, Kak? Alhamdulillah, ayo wae. Tiap hari sekarang bikinan konten lah. Wah, gaya. Ya. Ya, alhamdulillah lah ya, setelah mungkin kita pisah dari kantor lama, kita berusaha masing-masing gitu. Akhirnya bisa ketemu lagi, Kak. Alhamdulillah. Berapa tahun ya ketemu? Lama, lumayan. 2 tahun, Mari. 2 tahun? Sebelum pandemi tahun, ya? Iya, sepanjang pandemi lah, sepertinya gitu kali ya. Oke, alhamdulillah sekarang ini suasana udah bisa ketemuan-ketemuan, jadi saya berani juga nih bikin konten. Iya, kita udah vaksin juga 2 kali ya, jadi nah, ini lepas gitu. Lepas tuh udah aman sebenarnya. Iya, tapi tetap menjaga protokol ya, kesehatan. Iya, betul. Ya. Pada saat kita ketemu orang lain, tetap menghindari kerumunan dan sebagainya gitu ya. Protokol kesehatan tetap kita jalankan sih. Dengar-dengar katanya kan masih siaran sekarang? Siaran, masih. Jadi alhamdulillah saya tuh ketemu gini, karena si penyiarnya kan pasti kenal sama ini. Nah, jadi ada teman lama saya, merekomendasikan, lu mau nggak siaran di sini, kira? Di mana? Radio online. Apa namanya, blablabla segala macam. Ternyata di dalam radio online itu ternyata ada senior-senior Radio Kota Bandung yang nggak mungkin saya tolak lah. Dan sepertinya tuh menjadi bagian dari mereka adalah salah satu impian saya, karena salah satu penyiar yang bareng-bareng siaran sama saya di radio ini tuh udah saya dengar suaranya dari sejak saya SMP, Kang. Ya, jadi itu seperti mimpi senior, jadinya ya? Di kenyataan sih. Saya pengen seperti mereka dan segala macam. Ya, akhirnya bisa satu circle sama mereka gitu. Cet orang kerjaan. Sunda mah penyiar kahot sebenarnya. Ya, legend lah gitu. 80-90 tuh udah banget gitu loh. Gitu. Bocorannya boleh kan? Radio apa tuh? NBS Radio. NBS Radio itu ya kalau di per radio online-an tuh ya sudah 3 tahunan kalau nggak salah. Ntar dikoreksi ya Mbak Nata kalau saya salah. 3 tahun 4 tahun lah kalau tidak salah. Ya karena online itu jadi marketnya juga yang denger tuh bukan cuma satu kota, Kang. Karena memang perkembangan teknologi sekarang memungkinkan siaran radio itu untuk bisa didengar secara global, Kang. Perbedaannya mungkin dengan radio konvensional adalah teknisnya aja. Selebihnya kita seperti siaran radio dengerinnya? Umumnya aja. Dengerinnya? Pakai laptop? Apapun, sepanjang si gadget itu ada browser atau di HP juga kita bisa download ininya, Kang. Aplikasinya? Ada aplikasinya. Tapi untuk sementara hanya di Android sih. iOS masih dalam pengembangan lah. Doakan aja biar cepat selesai. Jadi buat fans-fansnya Kang Chandra Atmaja ini masih bisa dengerin suaranya nih. Ya kalau tadi kan sempat dibilang ya Kang Opik pada saat opening satu kantor katanya di Sumur Bandung. Sumur Bandung 12 itu radio apa mungkin kalau orang Bandung tahu. Nah di sini kita sama-sama penyiar dulu di sana. Kalau saya sekarang udah nggak siaran. Nah saya terus ngapain konten. Kan sekarang? Ya, ini bikin konten. Jadi kalau saya balik lagi ke zaman dulu. Sebelum siaran tuh ngapain tuh balik lagi ke situ gitu. Jadi ini seperti flashback saya waktu kuliah. Oke. Okay. Kuliah di mana dulu? Kuliah kan di Stikom. Ada julian broadcast, edit, fotografi, dan lain-lain. Nah, ini balik lagi saya. Dan semua digeluti. Ya, serusin lah. Mudah-mudahan menjanjikan. Tapi kalau menurut saya orang awam lah ya, tapi melihat media seperti ini tiap hari ada di depan kita, rasanya juga kan masa depan perkontenan ini juga cerah sih. Iya. Tambah-tambah kalau fotografi makin ke sini katanya setiap tahun itu pasti banyak yang butuh
gitu. Ya anggap aja apa, foto produk lah, betul, atau untuk konten dan lain-lain. Ya orang jualan, orang narsis, ataupun mereka yang apa disebutnya selebgram dan segala macam, ya butuh foto, butuh video sekarang tuh kan. Iya. Ya termasuk si Akang ini, Kang Opik ini. Dia apa nerima kerjaan dari klien segala macam. Dia kepikiran juga akhirnya gue bikin deh sendiri. Soalnya Kabita juga. Kabita itu apaan kan? Kabita itu apa? Jadi kepingin juga. Oke. Okay. Akhirnya gitu ya. Asa buatin yang lain, asa enak gitu ya, ketemu teman-teman. Nah, kenapa saya bikin kontennya Anjang Sono? Nah, itu. Oh iya, saya silaturahmi. Nah, benar. Saya pengen tahu apa yang menjadi latar belakang kenapa Akang bikin Anjang Sono ini? Ada filosofi apa di balik ini? Masih di Anjang Sono, sahabat Topik bersama saya di sini dan Kang Chandra ya. Silakan, ini sudah ada di depan kita, ini ada kopi, kemudian juga sandwich ya. Kurang cobian, Kang. Kurang raos. Cobian. Kuduna meraos, kedahna meraos. Ini roisin ya? Betul. Tapi roisin bisa dibikin sandwich juga, tapi. Nah, itu yang bikin kita penasaran. Ya, kita coba, Kang. Boleh, boleh, boleh. Sambil tadi nerusin, saya pengen tahu Anjang Sono teh apa? Terus filosofi di balik saya bikin ini deh gitu. Itu teh apa, Kak? Sok cerita. Simpel aja sih sebenarnya buat konten Anjang Sono itu pengin temukan dengan lah sama teman-teman lama. Karena kan udah lama juga enggak ketemu ya. Apalagi kemarin gara-gara itu tuh pandemi. Pandemi ya. Susah beneran ketemu. Ya pandemi itu jadi menghentikan, mempaus gitu nya kalau bahasa ieu iya mah. Di pause itu teh. Karena tetap silaturahmi pakai virtual itu kurang nendang. Rasanya kan? Beda Kang. Jadi seperti tidak ada hati, tidak ada feel-nya gitulah. Kalau gitu. Kalau siaran atau nyanyi mah. Nah, makanya kan enak kalau ketemu itu bisa sambil gini ngopi. Bener. Makan bareng ketawa-ketiwi gitu ya. Ya, tapi tetap ya prokes nomor satu kan. Betul. Kita bukan tidak prokes. Prokes. Yang penting. Untuk kepentingan ini dilepas dulu sedikit gitu. Dan yang pasti kita juga udah vaksinasi 2 kali sih. Sudah aman sih. Itu yang penting Kang ya. Betul. Nah, lanjut lagi berarti NBS kalau dengerin Akang itu bisa lewat handphone. Lewat handphone. Pokoknya ada internet laptop, ya. Apapun. Ada internet, ada browser, ada aplikasi. Tapi untuk sementara ini aplikasi yang tersedia baru Android dan Apple masih dalam pengembangan. Jadi di antos pisan ya. Jadwal pengguna, siaran kan? Pengguna iOS. Jadwal siaran yang reguler itu kalau saya itu pagi. Senin, Rabu dan Jumat jam 6, tapi sementara ini dalam beberapa waktu ke depan tuh akan ada penyesuaian jadwal lagi. Jadi untuk sementara jam 6 sampai dengan jam 9 lah patokannya. Tapi nanti dikabarin lagi deh kalau ada perubahan. Okay. Sama hari Selasa, Kang. Hari Selasa jam 8 sampai dengan jam 10 malam. Bawain lagu-lagu lama ya. Maklum lah umur segini. Lagu-lagu lawas. Bener, lagu-lagu tahun 90 kalau saya. Karena generasi 90s. Bukan itu juga, Kang. Jadi ada pembagian slot lah. Karena kan yang seperti saya bilang tadi ada senior saya 2 di situ. Nah, mereka tuh udah megang yang 80 90 90. Ya udah saya akhirnya ngambil yang 90 ke 2000 gitu. Berarti lagu-lagunya dari tahun 80 90. Ada. Kalau saya 90-an ya, di NBS itu. Kadang 70 juga masuk. Kadang 70 masuk. Jadi terus memang genre musiknya? Genrenya semua masuk. Oh. Tapi karena ini ada root dari GMR. Kalau apa namanya sobat Opik ya? Sahabat Opik. Sahabat Opik. Kalau sahabat Opik mungkin juga besar di Bandung dan seumuran sama kita, pasti tahu GMR. Nah, salah satu penyiar senior saya di sana itu juga adalah mantan penyiar kondangnya GMR. Itu yang perempuan, Mbak Nata namanya. Nanti mungkin kan bisa undang kan ngobrol-ngobrol kayak kita gini ya. Mbak Nata ya. Mbak Nata Sofia. Itu dari GMR. Meskipun perempuan tapi rock banget.
Dan satu lagi yang saya bilang tadi, saya dengerin dia dari SMP adalah Kang Joy Cardinal. Itu dulu Ardan. Terakhir itu di Radio B, tapi sekarang udah off siaran di sana. Makanya siaran di NBA sekarang gitu. Ya, bagaimana saya tidak tersanjung kan bergabung dengan mereka. Karena legend-legend semuanya. Oh iya, saya bisa sekaligus belajar juga di sana sambil tetap menjalankan hobi gitu kan. Pokoknya siaran itu kan kalau menurut saya gak ada matinya. Gak ada matinya. Terus gini, kalau kita lagi down, lagi bahasa anak muda mah lagi bad mood gitunya, itu tuh bisa jadi healing Kang, jadi penyembuh. Kalau kita itu begitu loh. Saya ngobrol dengan Mbak Nata juga begitu. Kalau apa ya, kita lagi tidak fit lah secara mental gitu ya, secara jiwa gitu. Kalau siaran itu bisa lupa Kang, dan bisa sedikit terobati gitu. Okay. Itulah kenapa rasanya juga kita nggak bisa meninggalkan siaran Kang. Meskipun saya sempat jeda ya, waktu keluar dari Sumur Bandung tahun 2017. Berapa lama jendanya? Lumayan kan? Lumayan. Di NBS itu 2 tahunan lah saya sekarang. 2 tahun dari 2009. Ya? Berarti jeda 2 tahunan Kang dari Sumur Bandung itu. Begitu. Ya, kerasa oke. Ngolotan Kang. Terlihat dari huis. Oh, tidak masalah. Oh, kalau huis itu saya merasa orang lain tuh pengen seperti ini. Kadang-kadang begitu Kang. Jadi jadi gini, ini ada yang seru juga menurut saya Kang. Jadi kadang ada kekurangan, ada yang tampak seperti kekurangan, tetapi di sisi lain orang itu pengen sesuatu yang kita punya yang dianggap orang lain itu kurang gitu kan. Jadi saya sih bersyukur aja gitu ya huisan seperti ini, karena sebagian bilang maneh gaya jiga George Clooney. Ya udah, saya ambil positifnya ya di situ. Meskipun di sisi lain itu tanda-tanda ngolotan gitu kan. Tapi ya sudah, yang ngolotan enggak usah dipikirin, karena ya mau enggak mau itu berjalan ya. Kita tetap berkarya aja lah gitu. Di IG itu jadi Babang Bule katanya. Nah itu dari situ, dari cenah gitu. Saya tidak mengklaim diri sendiri bahwa ini enggak, tapi kata orang ya udahlah pakai aja, kayaknya lucu juga. Oh, gitu. Nickname-nya gitu. Ini kan, by the way, enak juga nih. Oh enak. Croissant sandwich ini ya. Iya benar Kang. Ini apa namanya, pengalaman pertama kali ya si croissant dibikin. Karena biasanya sandwich, kalau saya makan amis ya, croissant itu pasti manis. Iya. Tapi ini ada asinnya. Mantap lah ini. Di mana Kang ini teh? Mungkin ada yang tadi. Jadi sekali lagi belum dengar. Sahabat Topik, kalau misalnya pingin coba nih, ini ada cafe latte, kemudian ada croissant sandwich. Ini bisa datang ke QWERTY Coffee ya, yang ada di Jalan Dago itu, seberangnya sekolahan itu sekolah apa namanya? Darul Hikam. Seberangnya persis. Nah itu persis ya. Jadi kalau misalnya orang-orang tua biasanya nunggu anak-anaknya, nah bisa ngopi di sini. Betul. Tinggal nyebrang, nanti tinggal jemput, enak loh. Oke, lanjut lagi Kang. Berarti siaran masih, kemudian apa lagi nih Kang? Yang lagi ini foto nih masih? Foto. Foto masih. Tapi sudah tidak terlalu segala di ambil, segala di jabanan gitu Kang. Jadi saya ngambil job-job yang saya banget di situ gitu, yang kehatian 100%. Bukan berarti di kalau foto lain tidak pakai hati, enggak, cuma yang saya rasa ini 100% di sana, ya udah saya ambil itu biar total gitu. Saya masih ngambil prewed Kang. Oh, prewed masih. Saya masih ngambil prewed sama orang anak-anak muda yang pengen punya portfolio buat agensi. Sama ini foto makanan. Kan sekarang banyak tuh kayak cerita kita tadi. Pertumbuhan apa namanya online shop dan resto-resto online dan segala macam tuh nggak akan ada matinya, dan malah menurut saya sih kedepannya semakin cerah. Nah itu untuk kita juga akan menjadi lahan yang masih akan terus apa namanya ya, menjadi lahan buat kita lah kan, seperti itu. Kata-katanya seorang fotografer juga bilang kedepannya ini fotografer, videografer itu pasti benar-benar dapat ininya lah. Dapat momennya kali ya. Dapat momennya gitu. Apalagi katanya sesudah ini, sesudah pandemi berakhir. Iya, betul. Gitu. Wah, ini cuaca hujan juga ternyata ya. Padahal tadi panas loh. Tadi poyan Kang. Tadi poyan. Ya, bulan November itu seperti ini sih. Kadang cuaca tidak bisa ditebak, tidak bisa diprediksi. Betul. Nah. Kita lanjutkan saja ini sarapan. Sip.
Jadi fotografi masih. Nah ini yang saya ingin tahu nih Kang, di ujung itu ada sambal. Ya mungkin tadi ada sahabat topik yang ngelihat itu apa sih? Nah. Ini bukan sambalnya si croissant, ini bukan. Nah. Itu produknya Kang Chandra. Jadi kalau Kang Opik nanya, ngapain? Saya jualan ini juga Kang. Namanya Dapur Lawas. Kenapa Lawas ya? Ada hubungannya sama yang tadi Kang. Saya bawain lagu-lagu lama. Saya lahir tahun 70-an akhir. Ya udah, jadiin trademark aja di situ gitu. Ini sambal apa Kang? Sambal ijo. Sambal ijo. Ya mungkin kalau sehari-hari kita nemuin sambal, banyak sambal ijo itu kayak di Padang ya, kurang lebih seperti itu. Tapi ini sedikit dimodifikasi Kang, karena di dalamnya saya kasih potongan cumi. Iya, kelihatan. Jadi ada gurih-gurih, gurih-gurih cuminya gitu. Jadi bukan hanya sambal ijo dengan rasa yang seperti itu. Yang kalau sambal ijo ya memang tidak terlalu pedas kan. Nah, saya kasih sensasi lain yaitu cumi. Dan kedepannya mungkin saya akan modifikasi lagi dengan ikan jambal misalnya atau ebi dan lain-lain. Tapi untuk sementara ini saya fokus dulu di sambal ijo cumi asin. Oke. Tapi ini jauh Kang ya, dari penyiar, fotografer, bikin produk makanan. Wah, ini resep dari mana nih Kang? Nggak jauh sih Kang, karena tiap hari kan kita makan. Oh. Terus kalau ngomongin pandemi, pasti makan dan makan. Segala dijabanin sih Kang. Karena kita sempet nih, sebagian dari kita tuh pernah ada di titik terendah pada saat di pandemi ini. Jadi kan muter otak nih Kang. Gue harus makan besok gitu. Gue harus tetap melanjutkan hidup gitu. Gak boleh nyerah. Ya udah. Akhirnya menemukan, bukan menemukan ide sih ini, karena kalau bicara masak, saya memang suka ke dapur Kang dari dulu gitu memang. Mungkin sedikit ada bakat juga di sana karena kadang-kadang kan gini kan. Kok bisa ya? Ada yang komen nih di luaran sana lah ya. Kok bisa ya dia masukin garam seenaknya tapi enak gitu. Nah, saya merasa saya punya kemampuan di sana gitu Kang. Jadi bisa ngira-ngira dan jadi perkiraan itu tuh tidak meleset, tidak terlalu meleset. Ya udah saya melanjutkan atau mensyukuri apa yang sudah diberi, bahwa saya bisa ini, ya sudah saya karyakan di situ. Begitu sih. bukan bermaksud sombong, enggak, cuma ya jadi mungkin ini bisa jadi inspirasi juga buat yang lain ya. Kalau kita merasa punya sesuatu yang ini yang bisa hanya kita nih gitu, atau di teman-teman kita tuh tidak kesana, ya udah kita maksimalkan aja apa yang tampak lebih di kita gitu Kang. Oke. Jadi coba aja dulu ya. Betul. Oke, ini buat Kang Opik nanti dibawa pulang. Atur cobain bisa, dan paling enak ini makan ini sama nasi panas Kang. Hati-hati, hambur itu nasi. Berarti 1 liter itu pasti habis ya. Jadi satu, kalau bahasa zaman dulu mah 1 boboko tuh habis orang Kang. Nah, ya kalau bisa mau pesen kumaha caranya? Nah, pesen itu karena ini PO, jadi masih PO ya. Jadi ya udah deh japri. Japri Kang, nanti mungkin bisa di saya kasih nomornya ya. IG-nya. IG-nya saya belum bikin khusus buat ini, tapi sementara ini bisa ke Kang Opik ya kalau misalnya memang tertarik mau. Nanti Kang Opik juga share ininya. Share flyernya ya. Iklannya ada deh nanti di Kang Opik. Siap. Oke. Itu tadi kesibukan Kang Chandra ya. Jadi siaran masih di Radio NBS, kemudian fotografinya masih, terus sekarang punya produk juga, dia produk sambal hijau cumi ya. Iya, sambal hijau cumi asin. Sambal hijau cumi asin ya, nanti sahabat Opik kalau misalnya mau nanti ada ya di link, pokoknya bisa langsung pesen ke Kang Chandra kalau penasaran. Tapi dari lihat bentuknya emang katingalina gena. Bukan katingalina hungkul Kak. Karena belum dirasain sama saya. Nanti harus ada testimoninya di IG aja. Ada nasinya nanti. Testimoninya di IG aja ya. Nah, selain itu berarti, nah ini juga sahabat Opik perlu tahu, karena kita ketemu lagi, terus kita hunting bareng lagi untuk fotografi, kita juga bikin konten yang namanya vlog jalan-jalan ya. Iya.
Nanti episode satunya bentar lagi lah, bentar lagi tayang. Udah dalam proses. Nanti bisa lihat, nanti ada linknya. Linknya nanti saya kasih di atas ya. Nah, Kang, berarti itu ya aktivitas Kang sekarang, tiga itu. Oh, satu lagi, Kang. Oh, masih ada. Gila. Bukan bener. Satu lagi ya, tapi ada beberapa juga. Jadi gini, selama pandemi kemarin juga akhirnya saya bukan memberanikan diri ya, tapi karena saya merasa ya udahlah, apa yang saya kita punya, apa yang kita bisa ya udah sharing aja gitu. Kemarin pada saat pandemi saya juga bukan ngajar ya, tapi kayak belajar bareng kan. Belajar bareng ya, minimal dari hal-hal yang dekat dengan kita kan, jadi bagaimana memanfaatkan gadget yang kita punya. Jangan sampai gadget mahal yang puluhan belasan juta atau berjuta-juta itu, di atas 5 juta tapi dianggurin aja, jadi dipakai buat nelfon dan chatting doang gitu. Kan biasanya gadget yang mahal itu kameranya bagus kan. Nah, saya tuh pengen ngajak ke mereka-mereka di sana yang belum memaksimalkan gadgetnya, yuk belajar bagaimana memotret dengan handphone. Itu sih kemarin tuh sempet sharing-sharing bareng lah sama anak-anak muda yang pengen belajar. Ditambah ini, Kang, belajar podcast. Jadi selain foto, basic fotografi, basic mobile fotografi, juga basic-basic podcasting. Sempet belajar bareng juga sama anak-anak. Nah, gitu, Kang. Kebetulan saya pengen ketemu Kang Chandra itu benar. Saya pengen diajak soal podcast ya. Siap. Karena podcastnya itu dulu apa? Nostalgia ya? Iya, balik lagi kan kalau ngomongin yang lawas-lawas ya? Sesuatu yang ada hubungannya dengan saya itu pasti lawas. Nah, karena orangnya juga udah inilah, ikonik. Wisan gitu. Sudah jadi sejarah, belum. Amit-amit. Kan life begin 40 kan? Iya, katanya life begin 40. Ya, sebenarnya nggak juga sih. Ada yang mulai di umur 30 gitu, ada yang 20-an mereka udah sukses. Ya, sebenarnya nggak jadi patokan juga akhirnya orang-orang yang ingin berkarya. Nanti aja umur 40 nggak begitu juga. Untuk anak muda yang mungkin saat ini sedang nonton, dimulai secepat yang kalian bisa aja gitu. Tapi kalau saya lihat, pernah status di Instagram kan, si podcast-nya udahan, kunaon eta? Kadang gini, Kang, kalau kita banyak contoh seperti misalnya gini, Kang, kalau ya contohnya lagu-lagu deh. Inget kan zamannya Club Project tuh kapan? Yeah. Tahun berapa, Kang? Atau zaman-zamannya Sade, Kang, Dewa kali ya? Atau Padi misalnya. Sekarang mana gitu? Atau Melly Goeslaw, atau Melly Goeslaw yang pada saat Padi mah ya, Padi Reborn. Tapi kan tidak se-booming zaman baheula, Kak, kalau kita bandingkan tuh gitu. Jadi kalau ditarik benang merahnya, ya serupa gitu ya, bahwa ada kalanya si ide di satu channel itu ya udah habis gitu, habis mentok gitu. Nah, bukan berarti juga podcast saya udah hilang begitu aja, enggak. Sekarang tuh dalam proses bikin lagi yang baru, dengan tetap membawa karakter basic saya seperti apa, tetapi dibawakan dengan lebih baru, Kang, lebih fresh mungkin, lebih banyak merangkul anak muda mungkin gitu, tapi tidak menghilangkan originalitas sayanya gitu, Kang. Mungkin bisa kita kolaborasi nanti. Ya, boleh. Harus, bukan siap, mungkin siap. Bukan mungkin sih. Karena nanti juga ini selain vlognya ada, nanti saya pengen bikin podcastnya juga. Gitu. Siap. Nanti saya ke Kang Chandra nih belajar. Soalnya yang dulu-dulu yang podcastnya media online saya sama teman-teman yang ngerjain teman. Nah, sekarang harus saya, makanya harus belajar. Ditambah gini, Kang, kayaknya sekarang tuh segala sesuatu itu semakin mudah. Beda kan, kita merasakan zaman dimana masih analog ya, masih semi digital saat itu, masih belum semudah seperti sekarang. Ya kenapa kita nggak maksimalkan apa yang kita punya, apa yang ada di depan kita gitu, maksimalkan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang kita punya sekarang gitu. Atau intinya gini sih, kalau saya mah ya, saya nggak pengen hidup sia-sia sih, Kang. Maksudnya ya saya berharga ya. Betul, saya bukan Bung Karno, bukan siapa yang dikenang orang gitu, begitu meninggal, begitu kita nggak ada, jadi sedih. Ya pengen meninggalkan sesuatu lah, atau meninggalkan sesuatu mungkin terlalu muluk ya, karya
terlalu muluk sepertinya kan, karena ya kita, saya juga bukan artis atau bukan siapa public figure, pengen berguna dulu deh, pengen berguna di waktu yang sedang dijalani sekarang, itulah intinya gitu sih. Iya. Selebihnya mah urusan yang di atas lah gitu. Betul. Karena kematian itu bisa datang kapan saja ya kan ya. Ya bukan hanya kematian kan, tapi lebih ke kayak tadi sharing gitu. Loh kenapa nggak dikomersilkan gitu? Saya yakin sih kalau kita memberikan sesuatu tidak harus dari si murid, dari si anak-anak itu juga dapat bayaran atau reward atau apa ya. Kadang-kadang kita diberi kemudahan di kehidupan yang lain. Bukan di kehidupan yang lain, gitu. Jadi kesannya beda. Di waktu yang lain, kesannya tuh. Pada saat kita menemukan kesulitan, terus ada yang bantu. Nah itu tuh sebetulnya adalah apa yang kita lakukan sebelumnya kan. Jadi kayak semacam. Karena kan berbagi ilmu itu sedekah kan, maksudnya sedekah. Ya seperti itulah saya yakini, apa yang kita beri akan kembali ke kita. Intinya seperti itu. Saya bukan menggurui, enggak. Tapi lebih ke, ini sudah saya rasakan sih kan, seperti itu sih. Oke. Hatur nuhun pisan. Belum semua, Kang. Belum semua. Nanti ada part 2, part 3 lah. Siap. Gitu. Karena ini kan nanti long term. Nanti kita bisa ketemu lagi. Tapi untuk yang pertama cukuplah. Dan kita juga punya rencana bukan hanya eksplorasi Bandung, Kang. Ya. Itu tapi ya sudah saya silent dulu deh. Enggak, ya itu jangan dulu, Kang. Oke, siap. Soalnya bisnis saya nggak ikut nanti bahaya. Nah, okay. Jadi itu ya sahabat Topik, obrolan kita di Anjang Sono yang episode pertama ini bersama Kang Chandra Atmaja, teman saya waktu siaran dulu. Dan mudah-mudahan obrolan yang tadi kita sudah ngobrol tadi, siap, itu bisa bermanfaat juga. Pokoknya mah lakukan lah, apapun yang bisa lakukan saat sekarang juga, mudah-mudahan nanti kedepannya ini membawa keberkahan. Siap, gitu, Kang, siap. Ya? Betul, betul. Mumpung waktu masih ada, itu yang terpenting sahabat Topik. Sampai ketemu lagi di konten Anjang Sono yang lainnya, sahabat Topik. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Komen juga boleh di Opik Tea Channel. Sampai jumpa. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun.